Kembali lagi di kisah jalan berbuka bersama Islam itu indah. Langsung saja kita mendengarkan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Bagaimana agar kita tidak takut menikah nih Uma? Silakan dari wanita. Baik, ketika memutuskan untuk menikah jangan terlalu tergesa-gesa. Sebaliknya jangan menunda-nunda. Tapi yang harus dilakukan adalah ingat, menikah adalah perkara tanggung jawab. Ketika kita mampu mengemban tanggung jawab untuk seorang suami, gak perlu kaya raya, nanti Allah akan kayakan insya Allah. Yang penting punya tanggung jawab, dan seorang istri bertanggung jawab untuk mampu melayani suami dan mendidik anak-anaknya, silahkan berhusnuzon saja, berprasangka baik saja dengan Allah, agar dimudahkan dalam menikah. Adapun nanti kalau ada ujian-ujian dalam rumah tangga, itu akan menjadi proses pendewasaan bagi kita. Yuk, silahkan menikah dan istikharah, agar diberikan yang terbaik. Kalau niat kita baik, diri kita baik, pasangan kita baik, insya Allah pernikahannya pun akan sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah. Satu bentuk kesyukuran buat kita ketika manusia diberikan kepercayaan amanah oleh Allah untuk bisa bersatu, itu artinya kita mampu, kita bisa, dan kita kuat. Yakin orang yang menikah karena Allah akan diberikan kepuasan, diberikan kemampuan, bahkan dicukupkan akan rezekinya. Maka ketika manusia takut untuk menikah, berarti Anda memiskinkan diri Anda. Ketika manusia ragu-ragu untuk menuju ke jenjang pernikahan, berarti dia sudah meragukan atas kekuatannya. Yakin kita bisa menikah, yakin kita mampu menafkahi. Karena orang yang mau menikah akan dibantu oleh Allah. Amin. Masya Allah, alhamdulillah. Amin. Semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Nanti kita bertemu lagi besok. Jangan lupa di mana kalau bukan di Kisah Jelang Berbuka bersama Islam Itu Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuka puasa.